coklat dan melon. Halo bunda-bunda semua, di sini saya akan membuat puding rasa coklat dan melon. Ini dia bahannya. Bahan-bahan yang harus kita siapkan yaitu 500 ml air, 2 saset Nutrijel rasa coklat, 1 saset coklat toast drink, 10 sendok makan gula pasir, 2 sendok susu bubuk, pewarna melon sedikit, 1 saset Nutrijel rasa melon, 1 saset susu Indomil rasa coklat. Pertama-tama, masukkan 350 ml air mineral ke dalam panci. Tuangkan 2 saset Nutrijel rasa coklat ke dalam panci. Coklat toast drink, susu Indomil rasa coklat, aduh, 6 sendok gula pasir, 1 sendok gula pasir. Kemudian masak hingga mendidih. Setelah mendidih, kita matikan ya apinya. Setelah mendidih, masukkan ke dalam cetakan dan tunggu hingga dingin. Untuk yang kedua, kita akan membuat puding rasa melon. Ini dia caranya. Siapkan air 200 ml ke dalam panci. Kemudian, tuangkan 1 saset Nutrijel. Kemudian tuangkan 3 sendok gula pasir. Jika kurang manis, bisa ditambah. Kemudian kita tuangkan 2 sendok susu bubuk. Kemudian kita tuangkan pewarna rasa melon secukupnya hingga berwarna hijau. Ini dia. Kemudian kita akan memasaknya hingga mendidih. Rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, kita matikan kompornya dan kita dinginkan. Kemudian kita potong puding rasa coklat ini sesuai pola pada cetakan. Kemudian kita ambil menggunakan ujung sendok. Kita
kita taruh potongan yang tadi di atasnya hingga merata. Kemudian kita tuangkan puding rasa melon ke atas puding rasa coklat hingga merata. Tunggu hingga dingin. Ini dia pudingnya sudah jadi. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.